Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat kelas 1 Mekah dan kelas 1 Madinah. Bertemu lagi bersama Vera di channel YouTube Mit Nurul Iman 2. Nah, hari ini kita kembali akan belajar tematik bersama Vera. Kita akan belajar tema 6, subtema yang keempat, muatan PPKN. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu ya teman-teman. Istilah hidup ada berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke teman-teman, disimak ya pembelajarannya. Anak-anak hebat, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, harus dibuat aturan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan, misalkan aturan di lingkungan masyarakat. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Jika tidak ada aturan, hidup akan menjadi kacau. Mematuhi aturan dapat melatih kita berdisiplin dan bertanggung jawab. Berikut ini contoh aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang ketiga, membersihkan selokan dari sampah. Yuk anak hebat, kita berlatih. Kalian beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan aturan dan tanda silang jika tidak menunjukkan aturan. Dari gambar tersebut, pada gambar pertama dan kedua sudah pasti ya teman-teman, Siti dan Lani membuang sampah pada tempatnya. Berarti gambar tersebut menunjukkan aturan. Kita centang. Gambar yang ketiga, ada Siti dan Lani yang mengambil sampah di sungai. Hal ini termasuk gambar yang menunjukkan aturan ya teman-teman. Kita centang. Gambar berikutnya, Siti dan Lani mengambil sampah yang ada di selokan. Ini juga merupakan gambar yang menunjukkan aturan ya teman-teman. Kita beri tanda centang juga. Gambar terakhir, ada dua anak laki-laki yang sedang makan, lalu mereka membuang sampah sembarangan. Nah, ini bukan termasuk gambar yang menunjukkan aturan ya. Kita beri tanda silang. Anak-anakku, kita akan merasa nyaman untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi aturan. Coba kalian sebutkan aturan apa saja yang ada di lingkungan rumah kalian. Kalian bisa isi ya di kolom berikut ini. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan sarana umum. Sarana umum yang ada di sekolah antara lain toilet, perpustakaan, taman, dan lapangan. Sarana umum di sekolah harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Hal ini dilakukan agar tetap dapat digunakan dengan baik. Kebersihan sarana umum di sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Yuk teman-teman, perhatikan gambar cerita berikut ini. Udin dan teman-temannya bekerja sama. Mereka merapikan sekolah, merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja dengan gembira. Baik teman-teman, materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih di buku Bupena 1C halaman 163. Supaya teman-teman lebih paham materi kita hari ini. Semangat mengerjakan tugasnya teman-teman.
Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga semuanya sudah mengerti tentang aturan yang ada di rumah. Untuk tugas silakan dikerjakan. Ditunggu ya laporan tugasnya. Kelas 1 Mekah kirimnya ke Bu Vera, kelas 1 Madinah kirimnya ke Bu Laila. Semangat teman-teman, semoga memudahkan ya dalam mengerjakan tugas. Kita tutup pertemuan kita dan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.